Ini kawan-kawan lagi bongkar kelapa muda nih, Bu, ya? Kelapa tua. Oh, kelapa tua, Bu. Untuk buat kue. Oh, untuk buat kue. Ini mau untuk buat kue. Oh, untuk lebaran, Bu, ya? Oh, wow. Oke, kawan-kawan, assalamualaikum. Semoga siang ini kita sehat semuanya. Dan hari ini kita akan mengajak lagi untuk keliling salah satu kampung yang ada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan kampung itu ada di sebelah kiri jembatan ini. Ini jembatan penghubung antara Kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompak. Kalau ke sana arah Tanjung Pinang, kalau ke sini arah Pulau Dompak atau arah kantor gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan. Jembatan ini namanya Jembatan Haji Muhammad Sani, panjangnya itu lebih kurang 1,5 kilo, kawan-kawan. Dan itu biasanya di sana itu banyak orang mancing untuk cari-cari ikan, kawan-kawan. Dan kita akan belok sini kiri ke kampung ini, kawan-kawan. Dan motor kita letak sini dulu, kawan-kawan. Nama kampung ini kita belum tahu, kawan-kawan. Dan biasanya sih mayoritas untuk kampung-kampung pesisir di tepi pantai ini orang-orang Melayu, kawan-kawan. Untuk membuktikannya atau supaya kita tahu pasti, kita akan cari-cari warga yang bisa kita tanya, kawan-kawan, ya. Tuh, kawan-kawan, subhanallah, keren, kawan-kawan. Kampung yang ada di tepi pantai Kota Tanjung Pinang. Dan kalau kita lihat, ada pohon kelapa melengkung seperti ini, terus ada pantai, laut, kawan-kawan. Ini kayak ada danau nih, kawan-kawan. Ini kayaknya air hujan di sini. Cuman airnya sekarang, air laut ini maksudnya, masih surut, kawan-kawan. Karena masih agak-agak jauh dah sampai ke tepi jalan ini tuh. Airnya masih agak-agak jauh. Ini, kawan-kawan, di depan kita ini ada salah satu rumah panggung, tapi rumahnya itu beton, kawan-kawan. Bukan rumah-rumah papan gitulah. Kerennya kalau tinggal daerah tempat seperti ini, kawan-kawan. Dan di sini banyak pohon, ada pohon nangka, pohon kelapa, mangga, pisang, dan banyak lagi, kawan-kawan. Keren, ya Allah, keren, subhanallah. Kawan-kawan, mungkin kedengaran ya suara ombak, kawan-kawan. Assalamualaikum. Salam. Misi Pak, ya, sambil ambil video kampung. Topian, Pak. Oh, mau lebaran, Pak, ya. Bikin ketupat, Pak. Oh, Pak, boleh sekalian tanya-tanya, Pak. Apa nama kampung? Saya bukannya di sini, saya pendatang sini, Pak. Oh, pendatang. Saya nak tanya apa nama kampung, Pak. Oh, saya pendatang. Oh. Apa namanya ini, Pak? Tanjung Duku atau Tanjung Kelit nih? Tanjung Duku. Oh, Tanjung Duku. Oh, biar saya ke sana, Pak, ya. Makasih, Pak, ya. Iya, Pak. Ambil kelapa, Bu. Iya. Ini kawan-kawan lagi bongkar kelapa muda nih, Bu, ya. Kelapa tua.
Oh, kelapa tua, Bu. Untuk buat kue. Oh, untuk buat kue. Ini mau untuk buat kue. Oh, untuk lebaran, Bu. Oh, wow. Lebaran paling sedikit biji. Tapi ini udah bisa untuk santan, Bu, ya? Udah bisa. Udah bisa, ya? Yang penting goncang. Oh, goncang. Kalau yang gak goncang itu yang muda. Degan dia kan, kelapa muda itu ya, kan. Ya, degan. Kayak gitu. Oh, kayak gini isinya, Bu, ya? Iya. Saya suka ambil video-video kayak gini, Bu. Ya. Oh, bikin video-video iya. Perkampungan. Iya. Kalau sini sikit aja rumah, Bu, ya? Sikit, cuma 1, 2, 3, 4. Sikit, ya? 6 rumah aja ya. Rumah Ibu yang mana, Bu? Rumah saya yang atas tuh. Oh, yang atas. Ini rumahnya Mas tuh. Oh. Kalau di sini, Bu, banyak orang-orang apa sini, Bu? Orang Melayu, orang Jawa. Oh, orang Melayu, orang Jawa. Rata-rata orang Jawa, Melayu lah. Rata-rata orang Melayu, Bu, ya. Kalau Ibu, Bu? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Udah campur lah, Bu, ya. Pak itu orang Madura. Oh, orang Madura. Dia orang sini. Pak. Sofian. Oh, iya. Ada anu apa namanya? Ini namanya. Apa itu, Pak? Tanjung Duku. Oh, Tanjung Duku. Tapi sebelah sana Tanjung Duku juga itu, Pak, ya? Satu kampung. Oh, satu kampung. Melenggang. Oh, cuma berarti RT-nya di sana, Pak, ya? Iya. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Saya jalan-jalan lagi, Pak, ke depan. Bu, makasih ya, Bu. Ya, Bang. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan. Itu kawan-kawan. Nah, itu kota Tanjung Pinang tuh, kawan-kawan. Dan pelabuhan Sri Bintanpura itu ada di sebelah sana. Jadi, orang-orang Malaysia atau orang-orang Singapura yang mau ke Tanjung Pinang tuh berlabuhnya di sana, kawan-kawan, karena di sana pelabuhan internasionalnya. Ya Allah, kerennya kawan-kawan nih, ya. Subhanallah, kawan-kawan. Apa, Bang? YouTube ini, Bang. Nanti Abang buka aja sandal jepit, Bang, eh. Yo. Apa, Bang? Facebook, saya di YouTube aja dulu, Bang. Abang buka aja sandal jepit, nanti langsung nampak tuh, Bang. Okay. Ayo, Bang. Mari. Sandal jepit. Mudah aja namanya. Ayo, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke depan. Misi ya, Bu. Ambil video kampung, Bu. Boleh mampir sekali, Bu. Assalamualaikum. Sofian. Sofian, Bu. Ya. Saya suka ambil video kampung kayak gini, Bu, Pak. Oh, iya. Kalau di sini, warga rata-ratanya orang apa sini, Pak? Hah? Untuk orang-orang yang tinggal di sini, orang-orang apa, Pak? Orang ya, campuran lah. Oh, campuran juga, ya. Orang Jawa, orang Melayu gitu, Bu. Ini Bapak orang Melayu. Oh, Bapak orang Melayu. Meninggal. Oh, mertua. Mama baru meninggal. Oh, baru meninggal. Ini tinggal di sinilah. Oh, iya. Biasanya di sana, di kampung. Kalau untuk air gitu sini pakai bagaimana, Bu? Oh, sumur. Sumur? Padahal dekat dengan ini, ya. Airnya tak payau, Bu. Tapi kalau air lagi bulan ini, bulan apa itu? Kemarin. Kalau tahun baru, ya. Sampai ke sana. Oh, banjirnya sampai sana? Iya. Baru itu, oh, baru agak payau, Bu, ya. Sini sedikit aja rumah, Pak, ya, Bu. Cuman 6 aja. Kalau sebelah sana udah tahu? Dia sama, ya, kampungnya? Iya, Tanjung Duku. Belum masuk sih, nanti nak masuk-masuk juga. Tanjung Tuan, kok kayaknya bukan Tanjung Duku. Banyak orang bilang Tanjung Duku. Tadi Ibu itu saya tanya, iya. Tanjung Duku juga. Tapi kan tak ada buah dukunya. Mungkin dulu, Bu, awal-awal ya. Ini ya, penamaannya. Ya, memang. Ini, oh, rumah itu udah paling mentok tuh, Bu, yang sana, ya. Tuh, Bu, ya? Oke lah, Pak, Bu. Saya nak jalan lagi ke depan sampai terakhir. Tapi di sana tak ada orang kayaknya. Tak ada orang. Saya mau kadang-kadang pergi ke rumah saudaranya. Saya mau ambil view-nya aja, Bu. Pemandangan alamnya. Dek, apa tuh minta maaf aja, yang ujung sana tuh.
orangnya agak ini. Ada? Berapa ini lah. Oh, ada orang mana sih? Yang rumah ujung mana ini? Yang ujung sana tuh sana. Tuh yang di situ. Kalau yang ini ada bayi kecil. Oh, ada. Yang warna putih ini. Laki. Oh, yang itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, belum nikah gitu. Agak itu. Ada depan. Oke, Bu, saya jalan nanti di ini kan. Tak sampai sandal saya mungkin. Iya. Oke, Bu. Ya. Sini pun enggak pernah. Oh. Ya, Bu, Pak. Iya. Kalau ke sini aja tak apa. Ke sana nanti di parangku lah. Jangan sampai, Bu, lari pula kita. Ayo, Bu. Iya. Oke. Kawan-kawan kita lanjut lagi ke depan. Dan kawan-kawan, itu ada jembatannya. Nah, kita ke sini nih kawan-kawan. Cuman rumah paling ujung sana, kata ibu tadi orang itu ada sedikit gangguan jiwa, jadi kita nggak usah lah ya sampai sana. Nanti kita bahaya pula kawan-kawan. Nah, ini rumah paling nggak paling ujung ini. Ada lagi paling ujung tuh ya itu tuh kawan-kawan. Itu yang kata ibu tadi ada sedikit gangguan jiwa lah kawan-kawannya. Kita pun tak sampai sana. Oh, ini sumurnya nih kawan-kawan. Jadi sumur penduduk itu satu rumah punya satu sumur nih. Jadi sumurnya jernih airnya. Sumur atau perigi kawan-kawannya, biasa Melayu sebutnya itu perigi. Ini kawan-kawan, itu rumah yang paling ujung. Kita tak sampai sana lah. Dan di sini mayoritas Melayu dan ada juga Jawa, Madura. Tapi mayoritasnya Melayu kawan-kawan. Oke lah, kita lanjut lagi. Yalah, kita mungkin video perkampungan kita hari ini sampai di sini dulu kawan-kawannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Mari, Pak.